الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, pada hari Ahad yang lalu kita sudah selesai membahas tentang bab as-sidqu, bab tentang jujur. Sekarang kita akan masuki bab berikutnya, al-muraqabah, yang mukaddimah dari bab ini sudah kita jelaskan pada Ahad yang lalu. Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kini kita akan masuki dengan membahas hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah muraqabah ini. Hadis pertama atau hadis ke-60 dari kitab Riyadhus Shalihin ini adalah hadis yang diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dhata yawmin id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu safar." لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika kami duduk-duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya.
dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Sampai dia duduk kepada Nabi SAW, lalu dia menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Rasul SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, di atas kedua paha Rasul SAW. Kemudian berkata, "Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasul SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau mendirikan salat, membayar zakat, dan engkau saum di bulan Ramadan, serta engkau berhaji di Baitullah kalau engkau mampu di jalannya." Orang itu berkata, "Benar engkau." Kata Umar, "Kami kaget kepada orang itu. Engkau dia bertanya, tapi dia membenarkan jawabannya." Apa bahasa Indonesia? Dia bertanya, tetapi dia membenarkan jawaban itu. Seperti yang nguji. Kata orang itu, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Lalu Rasulullah menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk." Kata orang itu, "Benar engkau." Lalu dia bertanya lagi, "Terangkan kepadaku tentang ihsan." Beliau Rasulullah menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu." Lalu dia bertanya lagi, "Terangkan kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat." Lalu Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu anha," bahwa orang yang ditanya tentang hal itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu bertanya lagi orang itu, "Terangkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat." Kata Nabi SAW, "Yaitu apabila seorang ammat, seorang hamba sahaya wanita, telah melahirkan tuannya. Dan engkau melihat orang yang hufat." Hufat itu kalau kata orang Bandung di sini, nyeker. Orang yang telanjang kaki, tidak bersendal. Yang urat. Urat itu telanjang badan, tidak berpakaian. Yang alah. Yang papa. Papa dalam arti miskin, bukan lawan dari mama. Yang miskin. Ri'a asya'i, ri'a jama' dari ra'in. Apa ra'in? Kullukum ra'in. Ra'il ghanam umpamanya. Apa? Penggembala. Sedangkan sya'i, assalamualaikum, jama' dari syah. Syatun, apa syah? Kambing. Jadi engkau melihat orang yang telanjang kaki, yang telanjang badan, yang miskin, yang tukang penggembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba. Atau kata Syekh Salim Al-Hilali, ya tatawaluna ini disebut ya tafakharuna fi irtifa'il mabani, mereka itu saling membangga-banggakan diri dengan tingginya bangunan, saling bermewah-mewah dalam hal bangunan. Orang miskin, penggembala kambing, orang yang telanjang kaki dan telanjang badan, berlomba-lomba dan berbangga-bangga dalam hal membangun bangunan. Gimana orang kayanya ya? Sudah selesai pertanyaan sampai di sana. Summan falaka. Lalu orang itu pergi. Falabistu malian, lalu aku tinggal beberapa lama, kata Umar. Kemudian berkatalah Rasulullah, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu kata Nabi SAW, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang din kalian."
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini ada penjelasan dari Imam An-Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, wa makna talidul ammatahu ammatu rabbataha ay sayyidataha. Maknaha wa maknahu an taksura sarari hatta talidal ammatu asurriyatu bintan li sayyidiha. Wa bintu sayyidi fi makna sayyid. Waqila ghairu dhalik. Maksud dari seorang hamba sahaya melahirkan tuannya, artinya karena banyaknya sarori, banyaknya hamba sahaya wanita, sampai hamba sahaya wanita itu melahirkan seorang putri dari tuannya. Jadi hamba sahaya ini digauli oleh tuannya. Dan boleh hak, tidak dosa, tidak dianggap berzina, sebab dalam ayat Al-Quran dikatakan illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, boleh. Fa innahum ghairu malumin. Jadi hamba saya ini melahirkan putri bagi tuannya. Ini menurut satu pendapat, dan menurut pendapat yang lain ada pendapat lain. Adapun al-alah itu ada al-fuqara, orang-orang fakir. Jadi engkau melihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, dan orang-orang fakir, para penggembala domba, berlomba-lomba di dalam bangunan. Adapun waqaluhu maliyan ay zamanan tawilan wa kana dhalika salasan. Maliyan itu ada satu masa yang cukup lama. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim nomor ke-8. Kata Syekh Salim Al-Hilali, "Hadza haditsun 'azimus sya'ni min al-ahadits allati 'alayha madarul Islam. Fa huwa yashtamilu 'ala syarhid din kullih. Huwa li hadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, hadza Jibril ataakum yu'allimukum dinakum." Ba'da an syaraha darajatal Islam wa darajatal iman wa darajatal ihsan faj'ala dhalika kullahu dinan. Hadis ini kedudukannya merupakan hadis yang berkedudukan sangat agung, yang di atasnya lah pembicaraan Islam ini berkisar. Hadis ini mencakup penjelasan din seluruhnya. Oleh karena itu di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda, ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang din kalian. Setelah orang ini menjelaskan tentang derajat Islam, derajat iman, dan derajat ihsan, dan menjadikan itu semua sebagai din. Wa man ta'ammala hadzal hadis al-'azim wajada أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته وأن جميع العلماء لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عنه. Siapa orang yang memperhatikan hadis yang agung ini, dia akan menemukan bahwa semua ilmu, semua pengetahuan kembali kepada hadis ini dan masuk kepada kandungan hadis ini. Dan semua ulama, ilmu-ilmu mereka tidak akan keluar dari pembicaraan yang dibicarakan dalam hadis ini. Ilmu tauhid sudah tercakup dalam al-iman. Ilmu hadis, ilmu apa fikih tercakup dalam rukun Islam, dan dalamnya pasti dibicarakan masalah hadis juga. Tentang akhlak dibicarakan dalam masalah ihsan dan seterusnya. Semua ilmu ulama tidak akan keluar dari pembicaraan tentang yang terkandung dalam hadis ini. Sekarang kita bahas beberapa mufradat yang perlu, yang dianggap gharib. Gharib itu yang dianggap asing. Pertama, asarus safar, ini yakni sya'sus safar itu artinya kelelahan safar.
apa namanya, kalau orang sudah melakukan safar jauh, apalagi dulu paling dengan kuda atau jalan kaki, kelihatan lelah, lesu, letih. Tashhadu yarhamukallah tuqirru bihaqqin wa tabayyunil ilm. Tashhadu, engkau bersaksi. Tadi dijelaskan Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Bersaksi itu maksudnya mengakui dengan sebenar-benarnya dan dengan bertabayun tentang ilmunya. Jadi memahami ilmunya, ilmu tentang yang disaksikan. Kemudian mengakuinya. Tuqimus shalah, engkau menegakkan salat, maksud menegakkan adalah ta'ti biha tamata syuruti wal arkan. Wassalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Engkau menegakkan sholat itu artinya engkau melaksanakan dengan menyempurnakan syarat dan rukun. Syarat dan rukun sholat itu artinya menegakkan sholat. Sedangkan sholat itu sendiri maknanya adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tu'tiya zakah, engkau membayar zakat, maksudnya tu'addiha fi masarifiha ismun liqadarin ma'lumin min malil ghani yu'ti li mustahiqiha. Tu'tiya zakah, engkau membayar zakat itu artinya engkau menunaikannya fi masarifiha, di tempat yang sebenarnya. Dan zakat adalah satu isim, satu sebutan untuk ukuran tertentu dari harta orang kaya yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan as-saum huwal imsaku anil akli wasyurbi wal jima' fi nahari ramadhan min tulu'il fajr as-sadiq ila maghibi qurasi syams. Saum adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima pada siang hari di bulan Ramadan sejak mulai timbulnya fajar shadiq sampai hilangnya cahaya matahari. Adapun al-hajju, haji, secara bahasa haji itu al-qasdu, menyengaja atau berniat. Mana haji secara syar'i qasdul baitil haram li ada'in nusuk liman malaka zad war rahilah wa amnit ta wa amnut tariq wa sihhatul jismi wa yudafu lil mar'ah wujudu mahram. Haji maksudnya bermaksud ke baitul haram untuk melakukan ibadah bagi orang-orang yang mempunyai bekal dan kendaraan serta aman di jalannya, juga sehat jasmani. Untuk wanita ada syarat lain, yaitu yang ditambahkan yaitu adanya mahram yang menyertainya. Lalu anta'buda, ketika ditanya apa ihsan, ihsan itu anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Kata Syekh Salim Al-Hilali mengutip penjelasan Ibn Taymiyyah, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah wa takunu ma'a kamalil hubbi fi ghayatil khudu'i wat tadhallul. Ibadah itu satu sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik lahir maupun batin, dan disertai dengan kesempurnaan cinta dan sikap merendah yang sempurna. Mal mas'ulu anha bi'alam bi'alama minas sa'il. Ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi SAW menjawab bahwa yang ditanya tentang kiamat itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya ilmu al-khalqi kullihim fi waqti sa'ah sawa li'annallaha ista'sara bi'ilmiha, bahwa pengetahuan semua makhluk seluruhnya tentang kapan waktu terjadinya kiamat sama. Sama itu maksudnya tidak tahu kapan waktunya terjadi kiamat, karena
pengetahuan tentang waktu terjadinya kiamat ini merupakan monopoli Allah Subhanahu wa taala. Monopoli tapi bukan bermakna negatif. Kalau monopoli selama ini negatif ya. Apa yang terkesan positif ya? Hak prerogatif kan. Ya pokoknya satu-satunya yang tahu hanya Allah gitu aja. Malaikat pun tidak tahu, termasuk malaikat Jibril yang paling mulia dibanding malaikat yang lainnya. Itu tidak tahu. Termasuk Rasul SAW tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Amaratiha hiya al-alamatud dalatu ala iktirabiha. Amarat itu tanda-tanda yang menunjukkan sudah dekatnya kiamat. Al-amah maksudnya al-mamlukah, budak wanita. Ri'a'a jamak dari ra'in, sya'i jamak dari syah. Yatatawwaluna fil bunyan yatafakharuna bi irtifail mabani. Itu sudah dijelaskan tadi. Dari hadis tadi kita bisa ambil beberapa faedah yang sangat banyak, beberapa pelajaran yang sangat banyak dan sangat berguna bagi kita. Pertama, fadlu mujalasatil ulama wa tadarusul kitabi was sunnah wa anna ad-dina la yaqumu illa bit-ta'limi wat-ta'allum. Wadhalika zahirun fi julusi sahabati inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'allum. Pertama, hadis ini menjelaskan keutamaan duduk-duduk dengan para ulama dan mempelajari kitab dan sunnah dari para ulama. Dan sesungguhnya ad-din ini tidak akan mungkin tegak kecuali dengan ta'lim dan ta'allum. Ta'lim itu apa? Mengajar. Ta'allum, belajar. Din ini tidak akan tegak kecuali dengan belajar dan mengajar. Dan ini nampak di dalam duduknya para sahabat di samping Rasul SAW untuk belajar. Sehingga Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam babul ilmi, dalam kitabul ilmi, bab al apa al ilmu qabla al qawli wal amal, disebutkan innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan cara belajar. Itu yang pertama. Faedah kedua, yustahabbu lil 'alim wa talibil ilmi ay yakuna husnal hay'ah. Faqad baraza Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallam wal mu'minina kadzalik. Disunnahkan bagi orang alim dan para penuntut ilmu untuk bersikap sebaik mungkin. Bersikap yang baik. Tidak ngobrol, tidak melamun, tidak tidur. Kemudian di sini nampak Jibril alaihissalam melakukan hal itu bersama Rasul SAW dan orang-orang mukmin juga demikian. Yang kedua, ketiga, yustahabul istidzan lidanwi minal alim, disunnahkan untuk minta izin untuk berdekatan dengan orang alim. Keempat, bayanu jalsatil muta'allim baina yadail mu'allim wa takunu kahayati tashahud wa hiya halun tadullu ala tawqiri talibil ilmi li syekhi wa tahaffuzihi lil istima' wal fahmi wal hiwar wa mimma yahzanun nafsu anna hadzal adaba wa mimma yuhzinun nafsa anna hadzal adaba yakadu yakhtafi min majalisil ilmi. Keempat, hadis ini pun menjelaskan tentang cara duduknya orang yang belajar di hadapan orang yang mengajar, yaitu berbentuk seperti posisi tasyahud, emok ya, iftirash. Dan ini merupakan keadaan atau kondisi atau sikap yang menunjukkan hormatnya pencari ilmu di hadapan syekhnya.
di hadapan gurunya. Dan persiapan dia untuk mendengarkan dan memahami serta berdialog. Dan hal yang membuat kita sedih, yang membuat jiwa ini sedih, bahwa adab ini hampir-hampir tersembunyi, hampir-hampir tidak ada dalam majelis-majelis ilmu. Keberapa tuh? Keempat. Kelima. Nada Jibrilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi ismihi. Ma anna Allah Ta'ala qala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. An-Nur 62. Ziyadah min ikhfa'i amri. Fi ikhfa'i amri aw anna al-malaikata laysu dakhilina fi mafhumil ayah. Di dalam hadis ini Jibril alaihissalam memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Tadi dikatakan ya Muhammad akhbirni anil Islam, kan gitu. Hai Muhammad. Waalaikumsalam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Jadi tidak ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Padahal Allah Subhanahu wa taala An-Nur 62 mengatakan, janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasul sallallahu di antara kalian seperti panggilan antar sesama kalian. Ini ziyadatan fi ikhfa'i amri, ini merupakan tambahan ada hal yang tersembunyi, atau bahwa para malaikat ini tidak termasuk dalam pemahaman ayat ini. Jadi ayat ini ditujukan kepada manusia, orang-orang mukmin, sedangkan malaikat tidak. Keenam, fassara sallallahu alaihi wasallam al-islam bi a'malil jawarihi adh-dhahira min al-qawli wal 'amal haitsu dzakara arkana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Islam dengan amalan-amalan anggota badan yang lahir, yang zahir, berupa ucapan dan amalan, dengan cara menyebutkan rukun-rukunnya. Ketujuh, wa ammal iman faqad fassarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil i'tiqad al batinah. Adapun iman dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan i'tiqad al batinah, i'tiqad batin yang tidak nampak. Kesembilan, wa fassara Rasul sallallahu alaihi wasallam al ihsan bi ikhlasil sarair wa tahaffuz min afatil a'mal wa sayyi'atiha wa syururin nafsi wa syahawatiha haitsu yastahdhirul 'abdu qurba maulahu min wa dhalika yujibul khasyata wal khaufa wal haibata wa ta'zim wa yujibun nusha fil ibadat fil ibadah wa badlal juhdi fi tahsiniha wa itmamiha wa ikmaliha. Rasul sallallahu menjelaskan ihsan dengan mengikhlaskan sarair batin, dengan membersihkan batin. Dan memelihara batin ini dari ketergelinciran amal dan kejelekan amal serta kejelekan jiwa dan syahwatnya. Berupa seorang hamba harus merasakan kedekatan dia dengan Allah sebagai maulanya, dan hal itu akan melahirkan rasa takut dan agung. Sebab al-khasyah al-khauf haibah ini sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Khasyah artinya takut, khauf juga takut, haibah juga takut. Tapi beda makna yang sebenarnya antara ketiga istilah ini. Dan ta'zim, mengagungkan Allah. Juga akan melahirkan an-nusha, nasihat di dalam ibadah. Nasihat dalam arti seperti dalam hadis, ad-dinun nasihat. Dan kesungguh-sungguhan dalam membaguskan ibadah serta menyempurnakannya. Maka semoga Allah merahmati Imam Ahmad haitsu kana yanshudu hadainil baitain, sebab Imam Ahmad menasyidkan
dua bait syair berikut ini. Kata Imam Ahmad, wa idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibun wala tahsabanna allaha yaghfilu sa'ah wala anna ma takhfa alayhi yaghib. Apabila engkau berkhulwat di suatu waktu, berkhulwat itu apa sih? Menyendiri. Apabila engkau menyendiri di suatu waktu, jangan engkau katakan bahwa aku sedang menyendiri, tapi katakanlah bahwa aku sedang diawasi oleh raqib, pengawas, malaikat pengawas. Raqib itu bukan nama malaikat, tapi sebutan bagi para malaikat pengawas, bukan nama. Sebutan deh, bukan nama ya. Pengawas pokoknya. Mana tadi? Oh ini. Dan jangan kau sangka bahwa Allah itu lalai walaupun sedetik. Dan juga jangan kau sangka bahwa apa yang tersembunyi itu merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Apa yang alamatah bahwa apa yang kau sembunyikan itu luput dari pengetahuan Allah, gaib dalam pandangan Allah. Tidak, jangan kau sangka demikian. Itu dua bait nasyid dari Imam Ahmad, tapi yang suruhnya tidak dinyanyikan. Ini satu bait, hanya bait dua bait syair yang menerangkan muraqabahnya seorang hamba. Keberapa? Kedelapan ya? Kesembilan. Faedah kesembilan. Fi muhawarati Jibril ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam taujihun tarbawiyun fi tariqatil hiwar fi ta'lim. Di dalam dialog antara Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada petunjuk cara mendidik tentang metode dialog di dalam mengajar. Terangkan kepada tentang Islam, iman, ihsan, dijawab. Ini metode pendidikan. Kesepuluh, idza su'ilal 'alimu an syai'in la ya'lu la ya'lamuhu fa 'alaihi ay yaqul la adri aw la a'lam wa hadza zahirun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Bila seorang alim ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, wajib dia berkata, la adri, saya tidak tahu. Atau wala a'lam. Atau wallahu a'lam. Ini nampak dari sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang kiamat. Kata Nabi bahwa yang ditanya tentang hal itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Malah ada asar dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ucapan wallahu a'lam itu nisful ilm, setengah dari ilmu. Setengah nisful ilm, setengah dari ilmu. Terus kata Syekh Salim Al-Hilali, wa'lam anna dhalika la yankusuhu bal huwa min waraihi wa dini li'anna fauqa kulli dhi ilmin alimun wa man taraka la adri usibat muqatiluhu usibat bukan muqatiluhu ini usibat maqalatuhu ini salah, saya yakin ini salah cetak. Fayalaita ansaf al-fuqaha ya'lamun nas'alullah al-afiyah. Ketahuilah bahwa hal itu maksudnya ucapan saya tidak tahu. Ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui, jawab saya tidak tahu. Atau wallahu a'lam. Atau nanti saya akan cari dulu di dalam kitab rujukan. Bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi kualitas atau kepercayaan orang kepada orang alim ini. Bahkan ini termasuk bagian dari sikap wara' dan bagian dari ad-dinnya. Wara' ini, kalau gak tahu dijawab gak tahu. Tidak memaksa-maksakan diri menjawab. Karena di atas setiap orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu.
Dan siapa orang yang meninggalkan la adri, siapa orang yang tidak mengatakan saya tidak tahu, segalanya dijawab serba tahu, tidak ada yang tidak tahu. Kata orang Jawa, weruh sadurung winara, serba tahu ya sebelum dan akannya. Semua pertanyaan dijawab. Tidak ada ucapan la adri, tidak ada ucapan wallahu alam, tidak ada ucapan saya tidak tahu. Semua dijawab. Maka siapa orang yang seperti itu, ucapannya itu akan menjadi musibah bagi diri, bahkan juga bagi umat yang bertanya. Maka sungguh amat disayangkan seandainya para fuqaha ini mengetahui hal ini. Nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah keselamatan. Yang ke-11 ya. Ke-12, tahdidu yaumis sa'ah lam yutli' alaihi Allahu ta'ala ahadan min khalqihi li hikamin azimatin minha ayyabqal abdu da'imal isti'dad wa hadha yufdi ila ihsanil amal wa tazawwud bis salihat. Ketentuan hari kiamat itu kapan? Hari apa yang jelas? Hari Jumat ya. Dalam hadis-hadis hari kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Tidak tahu. Harinya jelas hari Jumat. Hah? Enggak sahih. Kata siapa, Boy? Sahih banyak, bukan 1-2. Kata siapa? Kalau ada penjelasan, kata siapa, Boy? Silsilah al-hadis ad-dha'ifah. Mungkin salah satu di antara sekian banyak hadis ad-dha'if. Tapi yang lain-lain banyak yang sahih. Kita pernah bahas dalam al-qiyamatus sughra wa alamatul qiyamatil kubra. Mana tadi? Jadi kepastian tentang hari kiamat tidak Allah beritahukan kepada seorang pun dari makhluknya, termasuk para malaikat. Rasulullah SAW tidak tahu. Ini lihikamin azimah, karena adanya hikmah yang agung. Minha, di antara hikmah-hikmah itu adalah agar seorang hamba senantiasa tetap mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jangan-jangan Jumat besok gitu. Siap-siap khawatir kebur kiamat. Nah, dan ini mengakibatkan dia akan membaguskan amal dan akan memperbekali diri dengan amal-amal yang salihah. Walakin lisa'ah amaratun katsirah, tetapi hari kiamat itu punya banyak tanda, walaupun kepastian waktunya tidak diketahui, tetapi tanda-tandanya diberitahukan. Minha, di antara tanda itu adalah zuhurud daba wa nuzulu Isa alaihi salam wa khurujud dajjal wa tulu syamsi min maghribiha wa ghairuha. Tanda-tanda itu adalah munculnya daba, suatu binatang melata dari muka bumi yang nanti akan bisa bicara. Binatang ini besar. Kira-kira dalam hadis disebutkan kira-kira 12 hasta. Kalau satu hasta hampir setengah meter ya. Kalau 12 hasta kira-kira hampir 6 meter besar tingginya. Kemudian nuzulnya atau turunnya Isa alaihissalam, keluarnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat, dan yang lainnya. Dalam Al-Qiyamatus Sughra wa Alamatul Qiyamatil Kubra ada 10 tanda-tanda kiamat besar yang besar. Di antaranya juga yang tadi sebutkan, munculnya Dajjal, munculnya turunnya Nabi Isa, munculnya daba, kemudian adanya api, kemudian apa lagi? Ya'juj dan Ma'juj. Tiga gempa bumi di Madinah, yang dengan itu orang-orang munafik yang ada di Madinah akan keluar dan lain-lain. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dua tanda. Wa qad dzakara Rasulullah SAW lisa'ah alamatain. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebut dua tanda hari kiamat. Al-ula, yang pertama, antalidal ammatu rabbataha.
وهذا إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكثر أولادهن فتكون الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته. Tanda pertama, kalau seorang amat, seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, ini mengisyaratkan akan ditaklukkannya negeri-negeri. Sebab tercapainya, termilikinya hamba sahaya salah satunya melalui peperangan, melalui jihad, peperangan dengan orang kafir. Orang kafir yang tertawan itu menjadi hamba sahaya, laki-laki atau wanita atau anak-anak ditawan menjadi hamba sahaya. Jadi akan tertaklukannya negeri-negeri oleh kaum muslimin, dan banyaknya teraihnya hamba-hamba sahaya sehingga banyak pula sarairnya, sarorinya. Sarori itu hamba-hamba sahaya yang wanita, hamba sahaya wanita. Dan banyak pula nanti anak-anak yang lahir dari hamba sahaya wanita. Sebab hamba sahaya wanita halal bagi tuannya. Maka jadilah ammat ini, apa ammat itu? Hamba sahaya wanita menjadi budak bagi tuannya, dan anak-anak yang lahir dari hamba sahaya wanita itu posisinya sama dengan bapaknya. Anaknya merdeka, sehingga anaknya pun menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Itu makna yang pertama, tanda yang pertama seperti itu. Waqila, menurut pendapat yang lain, makna dari hadis ini, hadza kinayatun an kasrati uquqil walidain. Dan ini merupakan kinayah atau kata kiasan dari banyaknya menyakiti orang tua sehingga orang tua diperbudak. Ma, tolong bikin cuci kopi anaknya ini. Tolong cuciin baju. Oh, jangan itu mah. Wastadalla ba'dul fuqaha anna ummal walad la tuba wa annaha ta'tiqu bi mauti sayyidiha bi kulli hal. Sebagian fuqaha menyatakan, berdalil bahwa ummul walad itu tadi, kalau seorang hamba sahaya wanita digauli oleh tuannya lalu punya anak, anaknya merdeka, nah ibunya anak ini disebut ummul walad. Jadi kalau ada istilah ummul walad dalam ilmu fikih atau dalam istilah seperti ini maksudnya adalah seorang hamba sahaya wanita yang punya anak dari tuannya. Bahwa ummul walad tidak boleh dijual. Kalau selain ummul walad boleh dijual. Saya punya budak nih, udah gak diperlukan nih, saya jual nih 1 juta, boleh itu. Tapi kalau ummul walad tidak boleh. Dan ummul walad ini secara otomatis merdeka dengan kematian tuannya. Kalau tuannya mati, nah ummul walad ini otomatis merdeka, jadi orang merdeka. Gitu. Qultu, aku berkata, kata Syekh Salim Al-Hilali, wa fi hadhihi al-amarah nuktatun wa hiya anna ar-raqiqa sayabqa ila akhir zaman wa huwa samratun min samaratil jihad dhalika fal jihadu mustamirrun hatta yuqatila akhir hadhil ummah ad-dajjal. Di dalam penjelasan tentang tanda ini ada satu poin penting yang tersembunyi, yang tersirat, yaitu bahwa perbudakan akan tetap ada sampai akhir zaman. Dan perbudakan ini merupakan salah satu buah dari jihad. Sebab begitu jihad, orang-orang yang kalah itu tertawan. Sebagai apa statusnya? Tidak ada lagi lain kecuali sebagai budak. Gak mungkin umpah tertawan kita angkat jadi penasihat. Gak mungkin itu. Jadi budak. Yang demikian itu karena jihad terus berlangsung sampai akhir dari umat ini memerangi Dajjal, laknatullahi alaih. Dan Dajjal kita tahu punya banyak tentara, dan yang paling banyak di kalangan para pengikut Dajjal adalah para wanita.
Yahudi dan wanita. Ikut perang memerangi kita nanti wanita-wanita itu. Nah, begitu Dajjalnya mati, para pengikutnya menjadi budak hamba sahaya. Masih kata Syekh Salim Al-Hilali, wa fihi raddun 'ala man za'ama anna asra raqi intaha. Yuriduna bidzalik ay yujmilu wajhal Islam fi a'yunil gharbiyyin wa tanasa ha'ula'il mustaghribun annal islama sibghatullahi wa man ahsana minallahi sibghah walakin madaniyatur rajulil abyad adhashathum fanasau aw tanasau anna madaniyatar rajulil abyad aqdha'at fi babir fahiya tastariqu syu'uba walaysal afrad. Di dalam hadis ini pun terdapat bantahan terhadap orang yang beranggapan bahwa masa perbudakan sudah berakhir. Tidak. Mereka ngomong seperti itu bahwa masa perbudakan sudah berakhir.